kita keliling-keliling lagi nih teman-teman. Ada apa aja kira-kira? Kira-kira ada apa aja? Apa itu? Hah? Ada apa rupanya? Hah? Ada apa? Area kenal ini enggak, Sob? Area kenal enggak, Sob? Ada apa? Oh, jadi direbut sama ini. Apa itu? Ini. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat pokoknya. Iya, Om sehat, Om. Semangat. Siap, lanjut, dilanjut, monggo. Iya, monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya buat yang beragama lain dan selamat datang kembali di channel Info Inspiratif. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini Info Inspiratif kembali hadir mau update di Pasar Loak Jembatan Hitam Jatinegara. Ada barang apa aja? Saksikan liputannya sampai selesainya di channel Info Inspiratif. Cekidot. Kita ke depan. Lala. Kita ke Om Ganteng. Nah, ini ada cakep nih teman-teman, ada lukisan. Lukisan apa, Om? SS Sujoyono, teman-teman. Itu agak jauh teman-teman posisinya. Ini kena berapa nih, Om? Minta gopek nih, orang lagi duduk santai di alam, nikmati alam semesta sambil merokok nih teman-teman. Ukurannya sekitar 120 kali meter ya, Om. 120 kali meter nih teman-teman. Nah ini bunga nih teman-teman, full lukisan kanvas ya, Om. Kanvas tuh merek ininya, lukisnya tuh. Kena berapa tuh, Om? 350.000 rupiah. Sumarni nih. Ini yang Sumarni? Kena berapa? Ini kena 200. 200.000 rupiah nih. Harmot ya? Ini yang kucing. Ini yang kucing, lukisan Harmot. Ini ukuran 40 x 60 ya, Om. Di harga berapa? 150.000 rupiah nih teman-teman. Nah ini ada ini nih teman-teman, Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara, angkatan ke 25 April September 1983 36 angkatan kini. Ini kena berapa nih, Om? 50.000 rupiah nih teman-teman. 50.000 rupiah. Nah ini ada copotan ini apa nih, Om? Yang depan kena berapa nih, Om? Tip mobil semua. Tip mobil kena berapaan? 400-an aja nih teman-teman. Ini copotan mobil apa nih teman-teman, bisa yang paham aja ya. Nih rata teman-teman, 100 ribuan aja nih. 100 ribuan. Ini sama nih. 100 ribuan. Ini speedometer apa, Om? 100 ribuan nih teman-teman. Nah ini nih klakson keong nih. Iya, sirine. Sirine berapa nih, Om? 50.000 nih teman-teman. 50.000 rupiah. Ini speaker kena berapaan? 50 ribuan nih teman-teman. Speaker 50 ribuan. Speaker 50 ribuan. Ini apaan sih?
Oh, alat manipedi nih teman-teman. Nah, ini yang paham nih apa nih? 50.000. Ini botol ajaib. Hah? Botol apa sih ini? Hah? Pas bunga. Cek botol kurang tertarik, Bang. Kurang. Botol nih, ini ada segala macem-macemnya itu. Nih, Om ini enggak begitu ini handphone ya, teman-teman. Pakai nomor Bang Alex sama aja, ntar kalau teman-teman mau lukisan-lukisan itu harganya yang sudah saya sebutkan tadi. Iya, satu rumah. Ini adik kakak. Nah, adik kakak Bang Alex. Kita lanjut ke lapaknya Bang Alex nih, teman-teman. Bang Alex, ada apa hari ini? Kok tumben ini dagangannya pada kemana nih, teman-teman? Mesin kopi nih masih ada. Kemarin berapa, Bang? Mesin kopi berapa? 150? 150 normal ya? Normal. 150 nih mesin ini. Ini dagangannya pada kemana? Alhamdulillah. 150.000 rupiah nih, teman-teman, mesin kopi. Mesin kopi. Ya, ya, udah ke belakang, Mas. Belum. Musik mulu kali. Musik mulu. Nih, pajangan apa nih? Ini 50.000. 50.000, teman-teman. Pusing kagak ada dagangan gitu, teman-teman. Sudah habis. Oh, ya Bang. Ah. Bang Jimmy nih, masih ada ini nih, teman-teman. Piring ini keramik, pajangan keramik. Boleh, Bang, dicaya, Bang. 1,5 kemana, Bang? 1,5 ya? 1,5 nih, 2 sepasang nih, teman-teman. Nego. Sepasang 1.500.000 rupiah. Nego. Buatan mana, Cina? Cina nih, teman-teman. Cina. Tuh. Sansu. Santau. Santau keramik Cina. Baliknya, Bang. Santau keramik ini diameter berapa, Bang? 51, teman-teman. Di harga 1.500.000 rupiah. Nego. Nih, nomor teleponnya ada di bawah nih, Bang Jimmy. Ini ada ini petak nih. Masih normal nih, Bang? Normal. Nah, berapa? 150.000 rupiah nih, masih normal nih, teman-teman. 150.000 rupiah normal. Nah, ini ada bingkai-bingkai nih, teman-teman. Ini kain Datuk Maringgi. Kain apa? Datuk Maringgi. Datuk Maringgi. Datuk Maringgi sih. Ini bingkai yang kecil-kecil berapaan, Bang? 10 ribuan. 10 ribuan. Yang gede? 20. Yang gede 20 nih, teman-teman. 20 yang gede. Yang gede 20 ribuan. Situasi terkini
Pasar Loak Jembatan Item Jatinegara nih teman-teman. Ramai sekali ya teman-temannya. Ramai sekali guys. Ramai. Kita mau ke depan guys. Susah banget lewatnya aja. Kita lewat gang-gang sini. Operator yang baru ratusan ribu, sayangnya tanpa karet tabung. Dia enggak bocor. Apalagi di rumah yang namanya karet tabung kita kan punya, enggak usah dibuang yang namanya karet tabung dipakai. Nih. Rest teman-teman. Kita review depan teman-teman. Ini di bagian Gang Senggol teman-teman. Di bagian tengah Gang Senggol ramai sekali nih. Mau jalan lumayan susah ya teman-teman. Entah apa yang dicari ya teman-teman di sini. Kita ke depan nih teman-teman. Nah, ini yang bagian depan nih teman-teman. Dekat lampu merah ya. Ramai sekali. Ke kompor teman-teman. Kita nih mau ke depan ya teman-teman ya. Mau review bagian depan. Mau review bagian depannya nih teman-teman. Ramai sekali. Kita ke sini. Ya. Ini